Hehe, dadah Popeye. Kakak pulang dulu ya. Ya udah, pergi sana. Eh, jangan kayak gitulah Popeye. Nggak sopan tahu. Udah nggak apa-apa, Kak. Namanya juga anak kecil. Yaudah, hati-hati ya pulangnya kau itu. Oke, Bang. Dadah Popeye. Akhirnya tenang duniaku. Ih, cantik kali lah kota di sini. Iki suka deh. Aduh, bawa mobil yang bener dong. Topo ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam-malam minum susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Adek jangan nangis, nanti dicium kuda. Ih, Popeye lucu kali hari ini. Sini kakak cium. Apalah kakak ini? Kakak kuda ya? Kok bilangin kakak kuda sih, dek? Karena tadi kan kakak cium adek. Kayak gini loh kak, adek jangan nangis nanti dicium kuda, berarti kakak kuda. Heh, kau ini dek, gak gitu juga konsepnya Bambang. Siapa tuh? Anak ini rupanya. Mel, ayo kita ke rumahku. Aku ada sesuatu ini mau kasih lihat ke kau. Ayo cepat keluarlah. Eh, ya udah tunggu sebentar ya. Iya, cepat. Eh, bentar, kita ke rumah si Ara dulu ya. Oh, ya udah, ayo. Ayo kita ke rumahku. Aku mau kasih lihat sesuatu sama kau. Oh, ayo. Memangnya kau mau kasih lihat apa sih? Kok sibuk kali kulihat kau itu. Ah, gak usah banyak tanya kau. Ayo coba kita pergi. Oke, bos. Yang terakhir sampai pacarnya kakek gayung. Melar curang. Oi Lili, kau mau nunjukin apa sih sama kita? Eh, iya juga ya. Lupa pula aku. Tapi kau bangunkan dulu si Ara itu, kok tidur pula dia? Ara, bangun woi. Memang si Ara ini. Ara! Ara! Apa sih? Jangan rebahan di situ lah. Iya, ini aku mau bangun kok. Huh? Apa sih, Ara? Apaan ini? Ini babi. Kok babi? Ini kan ayam. Ah, entahlah, capek aku bicara sama kau. Weh, lihat itu, ayamnya ee. Iya loh, weh. Ada ee ayam. Ini ayam berak lagi.
Ini ayam udah 5 kali kayaknya berak lah hari ini. Ah, capek kali aku. Ketawa terus. Lili, kau udah bilang sama orang tuamu kalau kamu pelihara ayam? Oh, belum, Mel. Heleh kau ini. Bilang apa sih? Nanti kalau gak dikasih kayak mana? Halah, amannya itu. Pasti dikasih lah aku pelihara ayam ini. Yaudahlah, serah kau. Gila, bau kali bah tai ayamnya. Lebih bau daripada kentut abangku rupanya. Ih. Meanwhile. Iya loh, cok, jamping motorku terus. Pokoknya kamu yang salah. Sayang, maafin aku dong. Aku minta aku maaf. Aku gak mau tahu, pokoknya kita harus putus hari ini. Jangan putusin aku, please. Jangan kayak gitu lah kamu. Ada yang berantem tuh, coy. Ih, iya loh. Gak malu kali lah orang ini berantem di tempat publik kayak gini, ah. Pokoknya kita putus. Aku gak mau tahu. Awas aja kamu deketin aku lagi. Tolong ya. Tolong dong. Ini yang terakhir, sayang. Aku janji gak bakalan sakitin kamu lagi. Helah, bacot. Buset, ditampol. Jangan tinggalin aku. Parah, kalian ketawa sih. Parah, kau kok ketawa sih, Bil? Ketawa ini, kau juga ketawa ya, cok. Oh, no. Kalian kok ketawain aku sih? Yeah, dari tinggalin ayang diketawain orang pula. Aku sumpahin kalian jomblo selamanya. Oke. Popeye, aku mau cerita loh. Kemarin Kak Lili beli ayam loh pakai uang THR-nya. Ih, yang bener. Iya loh. Aku suka kali loh main-main sama ayam. Wah, sama dong. Tapi aku gak dikasih main sama ayamnya. Pelit kali lah Kak Lili tuh sama adeknya. Amalah. Kakak aku pelit kali loh, apalagi soal HP. Makanya aku sering ambil HP dia diam-diam. Loh, kok bahas HP sih? Aku kan bahas ayam. Kamu ini gak jelas banget sih, Popeye. Alah, sama aja itu. Beda loh! Sama aja loh! Sini kau! Jangan kejar-kejar aku! Sini kau, Popeye! Jangan kayak gitu sama aku! Mana loh! Kau ada foto-foto nggak pas liburan kemarin? Kalau ada, aku mau lihat lah. Oh, ada. Sebentar aku buka ya. Nah, ini nih foto aku, si Sarah sama si Sapri. Sebenarnya foto yang lain ada sih, cuman ini yang paling bagus. Wih, seru kali ya kayaknya kau mudik kemarin. Ya seru lah, masa nggak sih? Kau nggak ikut orang tuamu mudik? Oh, nggak. Loh, kenapa nggak ikut? Ih, males sekali lah aku ikut mereka. Bruh. Heh, kau inilah. Kakak. Loh, kok cepet kali kau pulangnya? Gak mau main lagi, si Popeye nyebelin kali. Alah, itu pun merajuk. Kak, buatin adek susu dingin. Adek haus kali. Alah. Udah besar bukannya buat sendiri. Berlama-lama kemudian. Udahlah itu, Ara. Kak, nanti adek boleh main gak sama ayamnya? Gak. Pasti nanti kau masukin lagi ayamnya ke dalam paret, ah. Enggak lagi, adek janji. Enggak. Ih, pelit kali lah kakak Lili ini. Tengok aja nanti.
besok kita main lagi ya. Gak mau. Bruh. One eternity later. Mama pulang. Yeay! Happy. Mama, adik kangen. Iya, Nak. Mama kangen juga loh sama adik. Loh. Kucing, kucing, la 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 la. Kucing, la 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 la. Jangan ribut. Hah? Meanwhile. Abang. Hah? Bang, tahu nggak? Lili pelihara ayam lo di rumahnya. Terus? Aku boleh nggak pelihara hewan di rumah ini? Memangnya kau itu mau pelihara hewan apa sih, Ara? Aku pengen pelihara kambing, Bang. Kan udah ada kambing di rumah ini. Hah? Gimana kambingnya? Di depanku ini kambingnya. Apa? Kan kau jarang mandi kayak kambing. Gak ada akhlak kau, Bang. Sini kau ku tendang. Sini. Cobalah kalau bisa, dasar bocil. Meanwhile. Kak, bangun kak. Disuruh makan sama mama itu kakak. Kakak, bangunlah kak. Kak, bangun. Iya dek, udah bangun aku ini. Ya udah kak, adik keluar duluan ya. Iya, ya udah pergi sana. Sini duduk Lili, kita makan ya. Hari ini makan malamnya ayah yang masak loh. Wih, tumben. Masak apa memangnya? Ya masak ayam lah. Masa kau lupa sih, kan ayam ini kau yang beli buat dimasak loh. Adikmu yang bilang tadi sama ayah, makanya ayah masak.